Sebenarnya bagaimana hukumnya? Kadang ada ustadz berdakwah keras sekali, menggelegar suaranya. Kalau saya mendengarkan ceramahnya mungkin tidak khusyuk karena terlalu keras. Dan terkadang kalau ada jemaah yang ramai, dia berkata langsung mau pulang, hei, tidak mau menerima undangan ini lagi. Dia bilang supaya jemaahnya menghormati ilmu katanya. Mohon tanggapan. Keras. Tergantung esena. Rasulullah kadin tu mana bila perpaan abri motivasi tukar minder selera Rasulullah. Mula perpaan makai ngak tentang kiamat. Mula perpaan keras Rasulullah. Suaranya keras. Nyaring, tegas. Ibadah perkara ini kita tak patut ibadah keras. Nonton kula. Tribuna Dr. Saiful Asri, beliau kan saya banyak mangkin ni ke banyak lopor. Padahal saya tak perlu penyaring juga penyaring. Padahal saya lakukan lakau penyaring ni. Jadi tergantung esen agak lu pas sesuai dengan muktadul hal nama pun tak. Nika situng. Saya nomor dua. Dah remas umpah mana majlis ilmu yang mulai tak miram. Bener ni ke majlis ilmu. Masa rojak rambil lah kan. Cuman napa harus keras tu karo tak genah anu kapi so veso ko ondura anu benda semacam napa harus itu tidak. Dan gula cuman akis so akhirnya si tungkit so ko tu apa majlis ilmu tak ngeram ni. Itu adu pemajlis ilmu lakar jelas. Bada Habib Ali Al-Jufri acerita bada si tung moret ngaji terus nyari guru. Bingung sekam masa entar nari aja. Akhirnya sambil di situ ulama, sambil dak ke guru kada, mari ke bapak sambil nang mancung, nang mancung. Tojo jan sing ngajar. Tak tojo pakun mancung. Tojo tak tojo. Pai pe suwe tor kolotor orang ajar anu. Eh patah dak sekali, pesan. Tak tahu cakap majlis ilmu, tak tahu. Ontur. Baik, sambil di situ mereka alim ke adin toh, entar dekah majlis lain. Majlis ilmu, orang tuju, seharus tata keramar sekali adin toh. Akhirnya kebala, sambian, mana bi ngireng ngaci ngireng, tuju. Pakun tak tuju. Ngireng, tuju. Pakun tak tuju. Antar lokalin pah molar. Abdina sesalah ya Allah. Mungkin abdina benda saya anu saya ke oca tak terim. Akhirnya pasti sembih mulai. Apa fitna antara dua saya ngajar? Ini kepada fitna. Pakai kepada fitna. Situng menabi benda perkara ke itu. Nyambi introspeksi diri. Pas tak pahal sope sotor kolotor benda semacam. Jadi saya kak dito saya aslina. Saya harus. Alah aku lihal. Cema-cema katanya itu. Kilakar kau tu betul tak salah bener ni kemudian ramai ni kan kelero ni kan.